Diceritakan di Pulau Dewata, hidup seorang raja yang bergelar Sri Bagening. Sang raja memiliki banyak istri, dan istri terakhirnya bernama Niluh Pasek. Niluh Pasek berasal dari desa Panji, dan masih keturunan Kiai Pasek Goblek. Suatu waktu, Niluh Pasek mengandung. Oleh suaminya, ia dititipkan kepada Kiai Jelantik Bogol. Tak berapa lama anaknya pun lahir. Anak itu diberi nama I Gede Pasekan. I Gede Pasekan mempunyai wibawa besar sehingga sangat dicintai dan dihormati oleh pemuka masyarakat maupun masyarakat biasa. Suatu hari, ketika usianya menginjak 20 tahun, ayahnya berkata padanya, "Anakku, sekarang pergilah engkau ke Den Bukit di daerah Panji." "Mengapa, ayah?" "Karena di sanalah tempat kelahiran ibumu." Sebelum berangkat, ayah angkatnya memberikan dua buah senjata bertuah, yaitu sebilah keris bernama Ki Baru Semang dan sebatang tombak bernama Ki Tunjung Tutur. Dalam perjalanannya, I Gede Pasekan diiringi oleh 40 pengawal yang dipimpin Ki Dumpiung dan Ki Dosot. Ketika sampai di daerah yang disebut Batu Menyan, mereka bermalam dengan dijaga ketat oleh para pengawal secara bergantian. Saat tengah malam, tiba-tiba datang makhluk ajaib penghuni hutan. Dia mengangkat I Gede Pasekan ke atas pundaknya sehingga I Gede Pasekan dapat melihat pemandangan lepas ke lautan dan daratan yang terbentang di hadapannya. Ketika dia memandang ke arah timur dan barat laut, ia melihat pulau yang amat jauh. Ketika melihat ke arah selatan, pemandangannya dihalangi oleh gunung. Setelah makhluk itu pergi, kemudian terdengar bisikan, "I Gusti, sesungguhnya apa yang telah engkau lihat akan menjadi daerah kekuasaanmu." Keesokan harinya rombongan itu melanjutkan perjalanan. Meski sulit dan penuh rintangan, akhirnya rombongan I Gede Pasekan berhasil mencapai tujuan, yaitu desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Suatu hari, ada sebuah perahu Bugis yang terdampar di pantai Penimbangan. Warga setempat yang dimintai tolong tak mampu mengangkatnya. Keesokan harinya orang Bugis pemilik perahu itu meminta tolong pada I Gede Pasekan. "Tolonglah kami, Tuan. Jika Tuan berhasil mengangkat perahu kami, sebagian muatan itu akan kami serahkan kepada Tuan sebagai upahnya. Kalau itu keinginan kalian, saya akan berusaha mengangkat perahu itu," jawab I Gede Pasekan. I Gede Pasekan segera memusatkan pikiran. Dengan kekuatan gaibnya, perahu yang kandas itu berhasil diangkatnya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, orang Bugis itu memberikan hadiah berupa setengah dari isi perahu itu kepada I Gede Pasekan. Di antara hadiah itu terdapat dua buah gong besar. Sejak saat itu I Gede Pasekan menjadi orang kaya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. Kekuasaan I Gede Pasekan mulai meluas dan menyebar sampai ke mana-mana. Dia pun mendirikan kerajaan baru di Den Bukit. Kira-kira abad ke-17, ibu kota kerajaan itu disebut orang dengan nama Sukasada. Kerajaan I Gede Pasekan itu berkembang hingga ke utara. Daerah itu banyak ditumbuhi pohon buleleng. Oleh karena itu, pusat kerajaan beralih ke wilayah itu. Wilayah itu pun diberi nama Buleleng. Di Buleleng dibangun sebuah istana megah yang diberi nama Singaraja. Nama ini menunjukkan bahwa penghuninya adalah seorang raja yang gagah perkasa laksana singa.
Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa nama Singaraja artinya tempat persinggahan raja. Barangkali ketika sang raja masih di Sukasada, sering singgah di sana. Jadi, kata Singaraja berasal dari kata singgah raja. Demikian sejarah Buleleng dan kota Singaraja yang bisa saya ceritakan. Andai kata ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Om Santih, 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 Om.